Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Cup. Kita bakal masuk ke chapter 2 berarti, di mana ada 3 orang Martian yang seperti akan mengejar kita. Ya, kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. I crouched near 3 members of your Martian expedition. The rest of your group were out in the field. I hoped to make friends, but when you saw me, you froze. Stopped picking plants and whispered among yourselves. You seemed very scared and confused. Amazed that I could breathe without a suit. You rushed towards me, so I ran. You really thought you could hunt me down? Oh, kita dikejar. Oh, ganti chapter. Oke. Okay. Oh, ini 3 Martian yang ngejar kita ya? Tidak mungkin. Itu Richard siapa? Dari ekspedisi yang terakhir. Bernafas tanpa alat. Oh, mereka nafasnya pakai alat ya. Kita harus kejar dia. Kemana dia pergi? Ke tambang mungkin? Ayo kejar, kejar. Gerakannya minimalis tapi gue suka sih. Kalau kita kemari bisa nggak? Hello all you Martians out there. It's hilang dia. Orangnya hilang. Baru juga tinggal berapa detik. Ya pokoknya tadi apa ya? Si 3 karakter. Kok ini ada tangan Mickey? Ada buaya. Back. Sini ya. Oke. Okay. Wih, dih, hampir aja. Sip. Oh. Apa? Kayak meter gitu solid. Oh. Buat ini ya. Apa itu babi? Kayak babi. Udah, sampai sini. Itu ada tangan-tangan Mickey gitu. Eh, ini apaan? Bentar. Tadi gue di bawah kayak lihat sesuatu. Nanti. Iya nih. Ada jalan kan tuh? Tuh dia. Coba. Di sebelah kayaknya ada jalan. Sini ya. Oke. Oh di oh tarik. Nggak muat. Oke, balik lagi. Kita coba turun. Aduh, mati dong. Maafkan ya. Tadi udah ketarik belum ya? Kayaknya sih belum. Harus ngulang lagi kayaknya. Oke. Ya kan. Harus tarik lagi. Naik lagi. Jangan lewat atas, berbahaya. Nah, ini dia nih. Apa ini? Nah, kita bisa berselancar. Ngapain ini? Lah.
Coy, bentar. Apa ini? Apa ini di bawah? Interact? Oh, luxury. Oke. Okay. Oh, ada karakter ini juga ya, orangnya. Martian. Ini ya ampun. Ya gue mesti balik lagi dah. Oke, jangan loncat. Sip. Hah, enggak boleh mati nih. Ya, yuk berangkat. Berangkat. Sip. Ini karakternya tuh pas gue balik begini, ini loncat, kayak ada yang aneh gitu. Oke, hati-hati sepertinya. Nah, ya, tapi ini kayak beda sama yang tadi. Hah? Oh iya. Apa ini? Oh. Ya kok bisa begitu? Kok bisa nyangkut? Orang gue pengen butuh bantuan buat ini kok. Nah, kasihan amat. Oh, itu ada sesuatu. Post extinction. Oh, ini yang tadi gak sih? Iya deh kayaknya. Iya. Yang tadi ini. Oke, berarti udah diambil ya. Jadi gue lihat buletan harus lewat sini ke tambang. Ada. Apa nih? Nih. Malah manggil kawanan nih. Udah. Kalau ke situ turun kan? Turun lagi kan? Oke. Oh, emang lewat sini. Nah, itu dia. Oh, no. Oh, no. Oh. Bagus gue ngeliat loh. Gimana ini? Nah. Oke, jalan pelan-pelan deh. Coba. Nah. Sip. Harus jalan pelan-pelan. Gak boleh dong, itu ada listriknya dong. Kita cek dulu. Apa nih? Oke, USB. Ada apa lagi? Ada video. Apa ini? Film-film cowboy. Gue yakin sih ini film-filmnya ada reference ke suatu film lain dah. Film-film terkenal mungkin. Kayak tadi kan sebelumnya telenovela ya. Terus ini cowboy. Interact. Oke, sip. Mana gua tahu.
No, gue banyak mati konyol ini. Nah, oke, bisa nendu. Loncat. Loncat. Ini nggak loncat ya? Gila, ngerjain banget sih lo. Sumpah. Ini kemana? Woi. Oh. Untunglah. Nggak kemana-mana. Di bawah ada apa ya? Ambil nafas dulu. Gue suka sih ini yang di dalam airnya ini. Suara-suaranya juga bagus. Loncat. Nah, sip. Apa ini? Kok ada dua? Ada atas, ada bawah. Aku coba bawa. Nah. Bentar, gue pengen lewat atas dulu. Inilah kenapa gue gak mau main platformer. Karena ya gini. Pasti mati mulu gue. Terus, apa? Gak mungkin gue zero death itu. Harusnya sih sama ya, soalnya tuh, apa, keretanya juga kemari gitu. Nah ini, masuk, nunduk. Bukan nunduk deh dia, ngejang. Mana gue tahu. Widih, aduh gue lupa. Tenang, lompat. Kok bukan nunduk gitu. Lompat. Sip. Sudah terlihat kan betapa bodohnya gue main platformer. Oke, lompat. Oke. Aman, apalagi nih? Nunduk tadi tuh. Gue coba langsung. Lompat. Ketinggalan gue. Fokus. Ini ngapain? Nunduk kali ya. Oke, fokus. Apalagi? Loncat kayaknya. Oke. Gak tau, ini kok ada tangga? Bodoh banget gue. Harusnya gue udah selamat itu. Ah, elah. Oke. Jadi kalau kalian lihat tuh gue hampir lupa nunduk loh. Oke, lancar. Terakhir nih lompat. Oke, sip, nggak usah ke bawah. Akhirnya, setelah berabad-abad. Lemas gue. Apa ini? Oh, ini ada. Ini ada tempat panjat. Oke. Oke, kita kemari dulu. Ngecek. Oke, cek. Gue spamming supaya ini bisa ditekan nggak? Oh, nggak bisa.
Udah. Kita ke kemana? Oke. Halo. Ih, kok diem aja? Ini kita ke sini. Oh. Coba-coba. Itu cara ke situ gimana tuh? Oke, nungguin kita deh dia. Oh, ini ngumpet ya? So let's wish them the best of luck. Work hard, play hard, keep your morale. Ulang lagi dong gua. Oh enggak. Ulang dari sini. Ah. Oh. Ya mau dimasak kita. Halo. 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 Oh, kalau di sini tuh enggak kelihatan ya. Oke, okay, sip sip. Aduh. Obstacle baru lagi. Sabar. Kuncinya adalah sabar. Dan ini harus loncat. Mau ngejatuh. Atas, atas. Sini. Oke, udah benar. Dia naik. Itu gimana caranya? Muslim. Aduh, kena lagi. Aduh, sumpah. Oh, ini langsung. Oh, ini bisa ngumpet. Oke. Oke, sip. Lanjut. Ah. Ini rambatnya nggak kelihatan, gelap. Itu cara ke situ gimana ya? Cara ke bawah ini gimana? Kok kayak nggak ada jalan? Ntar ini gue kemana ya? Ke sini kah? Gue harus ke situ deh. Kayaknya gak bisa sih itu. Coba. Sabar. Oke, sip. Ah, elah. Oh. Oke, untung. Untung masih nyangkut loh. Kalau enggak males banget mesti ngulang lagi. A great friendship century player once said, wherever you go, well, okay, there aman. You are. And that seems like an apt quote to remind aman. Us. Harusnya ini gue loncat sih. Oke, sip. Gue ambil ini dulu. So if you're feeling overwhelmed, crammed in, or just plain sick of it, don't forget to grab some omas. Ini ke bawah gimana caranya? Oh, bukan. Gue pikir itu ke bawah. Situ. Sana lu pergi. Nah. Oke. Sip. Oke, hati-hati, pelan-pelan. Lon, aduh. Hoki banget, sumpah. Kalau enggak kena tuh. Ini gua langsung lari. Aman harusnya. Ya. Ayalah, ngulangnya masa dari sini.
Aduh, ya kena. Sabar. Yuk, cepet. Oke, aman. Ini kayak manjat ketembak sih. Oke. Sip, nunggu. Gua nggak mau melakukan hal bodoh. Loncat. Ya elah. Balik lagi. Lu nggak ngeliat dong kalau gue di sini. Sip, cakep. Oke. Gas. Jangan konyol. Sip. Nah, ampun dah. Itu tangan lu nggak sakit tuh, megangan rantai gitu. Avoiding the net, the same ones you used on my wolf brothers and sisters. This whole hunt was for so-called research purposes, to see if humans could return here one day. But even with jetpacks, you still couldn't navigate our new terrain. I am a nimble earthling. Well, mantap. You need so much gear just to stay alive. Mantap. Oke, itu dia untuk chapter 2-nya. Lumayan ya, banyak banget yang ngulang-ngulang. Soalnya, wah banyak jebakan Batman-nya ternyata. Terus juga akhirnya si orang itu ngejar kita ya. Dan tembakannya itu bius tuh. Jangan-jangan ini karena dia juga ngincernya tuh binatang kali ya. Makanya tembakannya bius. Tapi makin seru. Terus juga platformnya tuh nggak ada puzzle sih sebenarnya. Jadi kita cuman tinggal ikutin jalan aja. Berusaha untuk loncat-loncat sampai bisa lewatin area situ. Seharusnya sesimpel itu kalau misalkan kalian jago sama platformer. Kalau kalian bodoh kayak gue, ya bakalan ngulang-ngulang terus kayak tadi. Tapi satu hal yang mau gue kasih tau, gue ini mainin langsung sampai habis ternyata. Dan ini gue akan potong-potong. Ya spoiler aja, game-nya ini seru banget sampai akhir. Ya itu aja, kita ketemu di chapter selanjutnya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.